Hello, sama kau guys. Selamat pagi, selamat tengah hari dan selamat petang pada Mak Motor dan juga bukan Mak Motor. Welcome back guys. Selamat kembali ke channel Ikram Azmi guys. So, okey, hari ni aku ada eksperimen. Orang bagilah, okey. Aku agai apa orang bagi dan aku akan cuba apply dulu kat motor aku dan kita tengok padu tak padu barang dia. So, okey, kepada sesiapa yang tak tengok lagi video yang lepas, aku dah tukar rim eh. Aku dah tukar daripada FG511 kot nama dia ni. Aku pun tak ingat nama dia. Dan kepada NKI 3 patah. So, siapa yang tak tengok lagi tekan link kat atas. So, hari ni aku ada orang bagi. Subscriber aku bagi guys. Subscriber yang aku rasa setia lah. Dia subscribe masa aku 1000 subscriber ke bawah lagi. Memang dia antara yang OG lah. Apa orang lama yang bagi barang kat aku. Aku agaknya walaupun barang dia lusuh tetapi ini tak ada hal. Ini kita boleh repaint je guys nanti. So kita nak cuba pakai dulu sebab aku ada isu dengan exhaust guys. Exhaust ni bersangkut paut. Kena dekat sini nampak. Dia kena kat exhaust. Ini berlaga dengan exhaust open aku. Jadi aku nak try pakai dulu. Function tak benda ni. Sebab bila kita dah buang benda-benda ni, exhaust aku tu dapat kosong lah lalu bawah kan. Sebab exhaust aku tu dia macam ke bawah sikit. Pada siapa tak tengok, korang tengok lah video yang sebelum ni. Aku ada review pasal exhaust radio. Aku nak try pasang dan kita tengok function tak benda ni. Harapnya barang dia tak complicated lah. Sekadar ikat kat sini. So ni aku mungkin akan kena buka dulu. Ni kena buka ganti dengan batang sub ni. Dan harapnya semuanya okey lah. Okay. So kita cuba pakai dulu dan kita tengok function ke tak guys. Dan orang yang bagi aku nama dia Haikal. Thank you Haikal sebab bagi kat aku barang padu ni eh. Bukan biasa-biasa guys, barang Rapido ah. Rapido complete. Pada complete tak ada masalah pun. Lusuh ni kenalah dengan gogol aku sikit yang lusuh. Motor pun motor eksperimen. So tak apa, kita cuba pakai dulu dan kita try test tengok macam mana guys. So jom kita pasang guys. Okey, untuk yang standard aku perasan dia boleh buka nut belah sini. Tetapi belah sini bukan nut eh. Jadi dia macam ibarat macam batang sub belakang ni lah. Dia ibarat macam batang sub ni. Conclusion dia aku akan bawa keluar sikit-sikit. Sambil tu aku akan masuk dengan yang ni. Okey, yang ada apa ni panggil macam takuk ni lah. Yang ada macam washer ni belah sini dan yang ni belah sana lah. So kita ada adjustable panjang mana nak pakai dan nak masuk sekali untuk yang ni lah, boost ni. So kita try pasang dan kita tengok aku akan masuk macam ni. Sambil tu masukkan dengan yang ni supaya tak adalah arm aku ni pop terkeluar. Aku tak nak arm ni terkeluar, jadi aku akan masuk ni serentak. Jom kita try tengok boleh tak aku keluarkan batang ni. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulakan perlahan-lahan guys. Kita try slow-slow dulu. Yang ni aku akan buka dulu lah. Kita akan buka supaya ni belah sana. Lepas tu yang ni buat sementara ni aku akan ketuk dulu. So cara dia aku akan guna teknik aku dulu. Kita akan flatkan keadaan ni. Ni akan flat supaya trip dia tak rosak. Depan sikit. Okay, ngam. Jadi belah sana akan keluar lah. So kita akan sikit-sikit ketuk bagi dia buat masuk. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, cun. Lepas tu aku akan sambungkan dengan yang ni. Jadi yang belah sini aku akan flatkan macam tadi lah. Supaya aku ketuk tu mata yang depan ni tak rosak. Okay, dah flat. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Aku rasa aku akan letak minyak dulu lah. Sebab aku rasa minyak dah kering dalam ni kan. So minyak tu. Okay, kepada yang tanya sekarang, bang kenapa abang tak pakai grease bang? Tak ada, abang tak ada grease. Sorry dik. Apakah apa yang ada je dik. Asalkan pelincir. Kita letak sini sikit. Letak sini sikit. Mana-mana yang aku nampak macam karat ni aku letak lah. Bismillahirrahmanirrahim. Sini pun kita letak sikit lah supaya mudah nak masuk. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. So kita sambung macam tadi. Pastikan ujung korang flat lah. Belum ketuk. Oh. Okay. Dah nampak dah masalah dia. Okay. Tak apa. Tak boleh masuk ke sini eh. Okey, aku dah nampak dah masalah dia. So memang kena masuk ke sana lah. Sizing dia lain. Ayah. Jadi size dia lain. Jadi aku kena masukkan daripada belah sana juga. So mungkin aku punya arm akan terjatuh jugalah. So tak apalah, kita try dulu. Kita pakai yang paling besar ni, Allen key paling besar. Dan kita akan masukkan belah sana lah. Keluarkan belah sini. Ngam. Jadi yang ni aku dah minyakkan. Kita minyakkan sikit belah dalam ni. Kita minyak sikit. Coki sikit alami supaya dia tak side. Tak ada grease kita buat ada minyak.
Let's dah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang ni, ni sebabkan ni belah sana. Jadi aku akan buka ni. Masuk belah sini. Okey. 6. Dan yang ni aku akan tukar. Dan kita akan tukar, kita akan gunakan yang flat ni belah sini lah. So okey, sekarang aku akan rapatkan sikit. Apa pula? Masukkan bush dulu. So kita akan masuk bush. Belah sini satu, belah sini satu. Ngam, sama panjang eh. Kita agak-agak lah sama panjang. Okey, seperti korang tengok, bawah ni dia akan sambung dengan pistol belakang ni lah. Okey, aku ada nampak sini ada dua skru untuk buka bracket pistol ni. Untuk tu aku akan buka dua ni, bawa keluar, baru kita alih sekali dengan ni. Kita akan buka ni sekali. Dah lalang untuk buka ni eh. Sebab bila dah ada footrest, akan jadi leceh untuk pasang atau buka belah belakang ni. Pistol belah bawah ni dia ada macam lock. Jadi kita akan buka clip ni, clip ni dan spring ni lah, supaya kita dapat keluarkan yang ni dulu. Dapat keluarkan yang ni. Okay, jadi kerja dah mudah. Kita akan buka ni je. Sebab ni adalah penahan dia. Satu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Tengam. Satu, tarik. Pastikan barang-barang yang sebelum ni jangan hilang lah. Mungkin korang nak pakai balik ke. Kita tak tahu kan. Jadi janganlah sampai hilang. Yang pasti jangan jual lah. Itu jangan. Sebab benda ni confirm akan pakai balik nanti, insyaAllah. InsyaAllah. Kalau tiba-tiba tersangkut pakai apa, bracket ni, apa, footrest ni, cerita lain lah. Tersimpan semua. Jangan bazir-bazir. Jangan buang-buang. Jangan hilang-hilang. Settle. Lepas tu sekarang yang ni, boleh tak kita buat keluar terus? Okay, cun. Alright. So spring ni tak tahu pakai balik ke tak. Kita tepikan dulu. Kalikan dengan adik-adik dia. Okay. So ni biar dulu lah. Sangkut lah. Jadi kita buka bracket sampai habis. Benda ni pun kalau korang tahu, motor aku tak ada belakang kan. So lantak sana. So ni kita biar dulu kot. Kita biar dulu sebab tak tahu. Tak apa, biar dulu lah. Kita biar ni dulu. Tak pakai dulu. So ni nak kena buka. So ni ada dua lah skru. Cun. Settle, ni dah buka. Okay, sekarang kita ambil ni. Ni gear, salah. Dan dia akan berduduk dekat sini guys. So, yang atas ni aku akan ikat dulu sementara. Okay, lepas tu yang bawah ni kita pakai tadi yang belah sini lah. Okay, aku akan ada masalah nak ikat ni sekarang. Tapi tak apa, kita try dulu. Jangan ikut ketat pula, nanti belah sana berjalan kan. Jadi aku longgarkan sikit sebab aku dah tertarik. Lepas tu tolak belah sana lah. Lepas tu yang ni dia boleh rapat tadi. So kita rapatkan dulu dengan yang apa boleh rapat lah. Begitu. So kita akan tekan dulu sementara. So yang ni aku akan ketatkan kak sebab tak tahu dia longgar ke ketat. Alhamdulillah ketat. Okay, ngam. Lepas tu aku tak ada washer lah. Tak apalah. Okay, sekarang kita akan masukkan ni. Okey, akan ada kerja berlumoi sikitlah. Bak kata orang Perak berlumoi. Ya ke Perak? Ikut. Memandangkan dah jam pun aku tak tahu minyak ada tak ada. So kita adjust lah. Kita ikut kepala mana dia nak ikut. Okey, macam wiring ni, wire pula. Hose ni aku ada buka sikit supaya dia boleh tegak sikit. Jadi yang ni mungkin aku akan adjust macam manalah. Aku pun tak tahu macam mana nak buat ni. Sebab dia terkeluar, aku takut kena exhaust. Tapi tak apalah. Kita adjust macam ni. Okey, aku dah tahu dah. Apa masalah aku ni? Benda pun dah tak ada minyak betul. Jadi conclusion dia, aku akan pendekkan hose ni. Hose ni aku akan potong sampai dia ngam-ngam kat atas. Macam tu je lah. Alah, saya tak fikir lah. Okey.
Okey. Selepas dah pasang footrest ni, okey, nampak cun lah. Puas hati aku tengok. Cumanya aku tak ada cover ni. Cover ni nanti aku beli lain. Dan kita tengok cover apa yang boleh aku letak kat sini atau aku custom je dengan yang lama tu. Okey, cun-cun je. Nak rasa padat. Lepas tu exhaust sekarang aku akan pakai exhaust open. Sebab aku dah gian dengan exhaust open tu, sekarang kita akan pakai exhaust open lah. Tapi aku kena pergi ambil dulu cun-cun lah. So ikat kat sini, sini mungkin kena tambah washer sikit. Ada beberapa part tu macam kena ada usik-usik sikit lah. Sebabnya banyak benda yang berubah kat sini eh. Okey. Lepas tu ni antara paling banyak sekali beban yang kita buang daripada motor eh. Ni tak termasuk, ni lain cerita. Ni ni antara yang beban yang banyak kita buang. Macam ni nampak berkesan ni. Ni semua bergesel sebenarnya ni. Banyak guys. Ni saja pun dah berat. Tapi kelemahan dia bila korang pakai footrest racing, korang tak ada single stand. Korang kena double stand lah. Kemungkinan tu pun jadi satu hal sebab aku kena beli yang bracket dah siap potong. Ada juga kat Shopee dah siap potong kali dengan single stand. Jadi ni semua tak adalah. Capang ni, capang kiri kanan tak ada. Yang tu nanti aku akan beli lain lah. Tu nanti di next content. So okay, kita pergi sambung masuk exhaust kan. Alhamdulillah. Akhirnya settle juga guys. Dah settle juga. Pada aku cun, walaupun cat dia cat je mat, yang penting boleh pakai mat. Yang penting footrest yang memudahkannya ialah pergerakan bawah ni lah. Sebab exhaust aku, kalau korang perhati, siapa yang tak tengok video tu, tekan link atas ni, dia ke bawah sikit. Jadi bila dah tak ada benda tu, ni salah satu punca ni kesan tu. Tak ada tu, senang lah untuk aku tukar. Buruk sikit bab ni je lah. Tak ada cover. Terima kasih Kak Ikal sebab bagi aku barang ni. Function kan, function. Thank you, thank you. Akhirnya aku merasa got footrest. InsyaAllah ada rezeki aku akan repaint barang kau ni untuk ke colour lain lah. Buat masa sekarang tak ada masalah, aku akan pakai je apa yang ada sekarang. Pada aku tak ada masalah pun. Sakat kuning, hitam, tak ada hal lah. Nanti kita repaint. Okay, tu projek lain. Itu saja video untuk kali ni. Terima kasih kepada semua yang tengok video ni hingga akhir eh. Terbaik sedikit bagi korang idea lah, di mana siapa nak pakai single footrest ke, nak pakai tiga batang ke. Link semua kat bawah eh. Subscribe lah guys. Subscribe, like dan share. So itu saja video untuk kali ni. Semoga kita berjumpa lagi di next video guys. Bye. Assalamualaikum.